Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Pada kesempatan hari ini, semoga teman-teman semua diberi kesehatan ya teman-teman. Video kali ini saya sudah selesai masa penindakan anakan jantan saya. Saya memelihara sekitar 1 bulan, kurang lebih 1 bulan setengah ya teman-teman. Ini saya merawat kurang lebih 1 bulan lah, gitulah teman-teman. 1 bulan saya ngerawat dari belajar nangkring. 1 bulan masa penjinakan di luar sangkar, sekarang sudah selesai. Oke teman-teman, masa penjemuran kurang lebih 15 menit sudah selesai. Sekarang tinggal ngasih jangkrik. Kalau saya sendiri ngasih jangkrik tiap pagi itu 5 ekor ya teman-teman. Ganti saya kasih 5 ekor. Itu aja. Kalau teman-teman mau ngasih 7, mau ngasih 10, 8, 6 ya nggak masalah, terserah teman-teman. Asal nanti belinya itu kuat teman-teman. Kalau saya pakai 5 karena jendek saya 4 ekor, saya kasih 5 aja teman-teman. Cendet saya tidak menyek sama seperti yang lain. Ini cendet rotolan cukup ramah buat saya, tidak bikin bingung. Kalau dimandiin langsung mau, itu teman-teman. Memang sudah karakternya bagus ini. Memang sudah karakternya seperti ini, tidak menyek. Kalau dimandiin ini langsung mau, 3 semprot 2 semprot langsung aja, nggak gelabak seperti yang lain. Kaki dibasahi supaya tidak kering, tidak nyisik di usia muda. Setelah dimandiin, setelah cuci alas sangkar, langsung saya jam 9, kurang lebih jam 9 lewat 30 saya masukin lagi, kasih jangkrik. Jam 3 diulangi lagi seperti paginya teman-teman. Seperti itulah saya merawat jendet teman-teman. Sangkar setiap hari dalam keadaan bersih, air minum setiap hari saya ganti. Terus pagi jangkriknya pakai 5, sore 5. Kalau mau masukin jendet jam 9 pagi ke ruang pemasteran, saya kasih lagi jangkrik minimal 2 ekor. Kalau ada kerutu ya saya kasih kerutu selingan. Seperti itulah teman-teman. Cukup simpel dari saya. Kemarin ada yang nanya gimana cara perawatannya. Yang penting sangkar setiap hari itu dalam keadaan bersih,
minimal sangkar itu 2 hari 1 kali dicuci, teman-teman. Minimalnya seperti itu, 2 hari sangkar sudah kotor banget, teman-teman. Seperti itulah menumpuk kotoran jantannya. Minimal 2 hari 1 kali itu dicuci pakai air, teman-teman. Supaya menghindari ekornya itu rusak sejak dini, menghindari nanti bisa-bisa kalau sangkar itu dibiarkan dalam keadaan kotor selalu, kuman akan mengendap ke bulu jendetnya, teman-teman. Nanti bisa-bisa cabut ekor, bisa-bisa bulunya tidak mengkilap. Terus cara memandikannya, kaki itu dibasahin biar tidak nyisik waktu masih muda, teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Kemarin ada yang tanya, semoga paham gimana cara rawatannya. Ya seperti inilah rawatan saya, teman-teman, setiap harinya. Semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.